Di bawah flyover Jembatan Layang, Jalan Sahabat, seringkali digunakan para remaja untuk nongkrong-nongkrong. Demikian informasi, lanjut. Maaf Pak, di bawah Jembatan Layang ini suka ada yang pada nongkrong ya Pak ya? Ya, suka. Ada kadang-kadang di tepinya. Tapi kalau malam suka ada juga yang nongkrong-nongkrong Pak ya? Oh, kalau malam, ya kurang tahu. Kalau malam makan, pulangnya nggak ke sini. Oke. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, Bang Hasanuddin, kelanjutannya tentang anak-anak di bawah umur nih yang masih pada apa sih, pengennya bebas gitu ya. Iya. Kadang suka kita lihat kumpul di bawah jembatan, di persimpangan ini, bagaimana menanggapnya nih dari pihak pengelola Air Petra? Kami sebenarnya sudah lama membina anak-anak dari usia dari 8 tahun sampai 12 tahun. Memang kebetulan di sini pengunjungnya kebanyakan anak-anak. Iya. Yeah. Kami kasih arahan, terutama di kegiatan banyak di Air Petra, terutama dari seni marawis ada kita setiap hari Minggu. Berbagai kalangan ya. Itu khususnya ya. Iya, khususnya anak-anak. Kalau yang acara di sini Air Petra ya. Anak-anak dulu. Anak-anak khususnya ya. Usia lah 12 tahun atau lebih lah bisa. 12 tahun ke bawah juga bisa. Ada ya. Bisa. Terus bela diri, beksi ada juga di malam Minggu. Itu juga anak-anak juga, remaja juga bisa ikut juga. Mungkin kalau bapak-bapak ibu mungkin sibuk kali ya. Iya. Dan juga ada seni tari. Seni tari itu khususnya anak-anak perempuan, wanita. Ya, dari umur 8 tahun sampai 12 tahun ke atas atau 13 tahun. Itu alhamdulillah sudah berjalan selama 3 tahun di Petra ini. Jadi kalau misalnya kenakalan remaja kita tekan dengan adanya kegiatan itu. Dengan kegiatan itu mungkin remaja punya kesibukan sendiri. Dan juga setiap sore juga ada sini ada. Oh, setiap sore juga ada. Ada futsal itu anak-anak futsal ya. Futsal anak-anak walaupun itu lapangannya kecil, tapi mereka tetap semangat berlatih. Tetap antusias. Antusias. Hobi ya. Iya betul. Oh, daripada di nyakaruan di jalan kan. Betul, betul. Di bawah jembatan layang itu kan kadang kumpul ya kan. Dan jangan lupa malam juga ada JBM. Oh, JBM. Ya, JBM itu jam belajar malam. Jam belajar masyarakat. Jadi kami terapkan di sini ada sampai jam 7 lewat sampai dari jam 7 sampai jam 9. Alhamdulillah jumlahnya bisa lebih dari 10, bisa 20. Ya mungkin namanya anak-anak kadang lagi rame. Tapi tiap malam adalah kegiatan di Petra Poraya ini. Oke, terima kasih Bang Hasanuddin ya, atas keterangan ya. Juga informasi ya. Juga nasihat-nasihatnya lah ya, ya. Sebagai senior kita nih. Tuh, teman-teman ya, anak-anak nih khusus ini ya. Udah ketinggalan zaman lah ya, Bang ya, nongkrong di bawah jembatan layang ya. Ya, udah enggak musim ya. Mendingan kita ke Air Petra nih, Air Petra Poraya ya. Siap, siap. Bergabung ya, anak-anak nih. Bikin kegiatan apa siap? Iya, ada kegiatan di sini ya, kita ikut. Ngomong-ngomong bayar enggak Bang Timbang? Gratis. Ini enggak ada yang bayar, gratis. Sampai makan nasi uduk pun gratis, enggak ya? Oke, terima kasih Bang Adan. Adan ini sekali ya. Oke, bravo Air Petra Poraya.